Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue pukis tape. Pertama siapkan tape sebanyak 120 gram yang sudah dibuang sumbu tengahnya, haluskan menggunakan garpu. Tambahkan 1 bungkus kental manis, diaduk sampai tercampur, kalau sudah boleh sisihkan dulu. Lanjut di wadah lain, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 120 gram gula pasir, bisa sampai 150 gram kalau suka manis, setengah sendok teh garam. Aduk sampai telurnya sedikit pucat dan mengembang, sekitar 3 menit. Boleh juga dimixer selama 1 menit kalau mau. Kurang lebih sampai terlihat seperti ini udah cukup. Lanjut masukkan tepung terigu, saya pakai yang protein sedang, dimasukkan bertahap sambil disaring. Aduk sampai tercampur. Lalu masukkan 400 ml santan, dimasukkan bergantian dengan tepung terigu. Kalau semua terigu dan santan sudah masuk, masukkan 1 sendok teh ragi instan, diaduk sampai tercampur. Lanjut masukkan tape yang sudah dicampur dengan kental manis, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini kita akan tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah kurang lebih 1 jam didiamkan, aduk-aduk adonannya dulu sampai busanya agak berkurang. Dan ini opsi, saya akan saring. Kalau nggak mau disaring juga boleh. Dan di sini didapat pas adonannya 1 liter. Kemudian ini kita akan siap masak. Sebelumnya saya sudah panaskan cetakan, lalu oleskan margarin di setiap cekungannya. Lalu tuangkan adonannya setinggi setengah sampai 3/4 karena ini akan mengembang. Kemudian tutup dan masak sampai setengah matang. Kalau sudah setengah matang, boleh dibuka dulu, lalu dikasih topping. Ini saya pakai keju cheddar parut, boleh juga pakai meses. Kalau sudah dikasih topping, boleh tutup dan masak lagi sampai agak kering. Nah, kalau kalian suka pukisnya setengah matang, tapi ini udah boleh langsung diangkat. Ini karena saya mau masak sampai matang, jadi ini dipisahin dulu karena dia mengembang dan jadi saling menempel. Dan ini dimasak lagi sampai permukaannya kering. Nah, setelah permukaannya kering, tanda pukis sudah matang, baunya juga sudah kecoklatan, boleh segera diangkat. Dan masak lagi sisa adonan sampai habis. Setelah diangkat, boleh diolesi dengan margarin atau butter supaya permukaan pukis nggak kering dan aromanya pasti lebih wangi. Dan untuk satu resepnya ini dapat 20-21 piece kue pukis. Nah, ini dia kue pukis tapenya, gembul-gembul hasilnya, dan wanginya tuh enak banget, teksturnya apalagi tuh lembut, dan ini paling enak dinikmati bersama segelas kopi ataupun teh, dijamin rasanya ini enak. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.